saya juga orang kampung. Tapi saya bernasib baik dan tidak bernasib baik. Mana pernah Presiden UMNO tak jadi Perdana Menteri? Mana pernah Ketua Pemuda UMNO tidak jadi Menteri? Tetapi saya mengalami keadaan itu. Yang penting bukan jawatan dalam kerajaan buat masa ini. Yang penting UMNO dan Barisan Nasional harus bangkit kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya mempertahankan UMNO, sebab saya tidak mahu membatalkan pendaftaran UMNO, saya tidak mahu UMNO diharamkan. Harga yang mahal terpaksa saya bayar. Biarlah saya terpaksa membayar harga yang mahal. Biarlah saya tidak ada jawatan dalam kerajaan. Agar terus UMNO dan BN bangkit sebagai kerajaan. Itulah sebabnya pilihan raya Johor, terutama di Parit Yani, Parit Raja, Seri Gading dan seluruh Johor ini, membuktikan 12 hari bulan Mac nanti kita menang dengan selesa. Insya Allah dengan dukungan seluruh pemimpin dan rakyat, kita akan jadi kerajaan sekolah. Insya Allah.